Yo, welcome back to my channel Hello Vibers. Oke, kali ini gue mau bahas, kalian bisa cek di atas ini. Wow, karakternya mantep-mantep banget kan. Nah, di sini tuh gamenya baru aja rilis, kalau nggak salah kita lihat dulu ya. Itu kemarin tuh gue ada apa achievement? Ada sesuatu di Instagram iklan lah tentang game. Habis itu gue lihat, ternyata baru gue download dan gue cek baru aja rilis guys. Tanggal 5 kemarin baru aja global dan di sini kita lihat namanya adalah Mastertopia. Oke guys, so langsung aja kita sambut di in game-nya. Gua mau share sekarang karena soalnya itu guys, servernya udah terpenuhi, jadi gua nggak bisa masuk ke server 1. Kita masuk ke server berikut ini. Welcome back to Mastertopia. Oke guys, jadi gua udah login ya dan gua di sini tuh baru aja rilis kan kemarin dan gua udah di server 39 nih. Yang recommended di sini tuh di server 39. Gua mau login di server 1 itu udah full guys. Jadi server 2 juga udah full, enggak bisa. Jadi buat kalian buruan download biar bisa mampir sama gua di server 39. Oke, langsung aja kita masuk ke in game-nya. Oh iya, gua lupa. Oh iya, yang pertama itu awalan kita opening itu hero-heronya ya. Jadi di hero-heronya kalian bisa ambil dan gua ambil Shadow. Oke, di Shadow ini dan kita lihat untuk waifu-waifunya ini karakternya cantik-cantik banget ya. Si cosplayer si waifu cewek. Oke, di sini kita udah login dan gua liatin dulu ini masih pada download ya, alias resort orangnya. Kita masuk ke settingan. Nah, untuk di sini grafiknya gua buat high rata kanan ya. Kita liatin dulu untuk bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesia, belum ada. Jadi yang support baru bahasa Cina, Inggris dan Thailand untuk gameplay ini. Dan gamenya auto, kita lihat untuk base Elizabeth. Jadi di sini ada dragon juga ya. Oh, untuk darahnya gede-gede banget. Jadi ini seperti game power, terus game kayak dulu-dulu yang gua mainin guys, game VIP juga ya. Kalau nggak salah itu, jadi lebih banyak pay to win orang-orang ini. Dan untuk sudut pandang grafik kamera kita lihat, alright, kayak gini. Oh, ada bapak-bapak di sini tuh. Grafiknya oke sih Jir, keren banget, mantep. Ini Shadow ya, kita buat lagi untuk gameplaynya auto soalnya. Kita mau manual juga bisa guys di sini tuh. Dan karakternya mantap banget, gua suka untuk karakternya itu. Oke, kita actually untuk level 7 ada apa ini? Oh. Nah ini kalau kita buka, kalau kita berhasil untuk membuka ini, kita bakalan dapat pet kayaknya, pet dragon. Bukan mon ya, tapi pet dragon. Oke, kita coba untuk e-fight. Oke, kelar kah? Oh, sukses. Alright, udah. Kita coba lagi. Masih untuk level 57. Oh, ini gua suruh ini. Oh, nggak ada, nggak bisa lah, nggak kuat ini bakalan. Terpaut 4 soalnya. Kita coba. Untuk skillnya udah kelar, habis itu untuk mod. Weekly daily 25 dapat 500.000 gold. Karakternya di tas. Kita cuman punya decide equipment buat XP ya.
level nggak cukup. Apaan nih? Kita harus ke level 7, better mas. Kita coba aja lah, kuat nggak ya? Soalnya CP-nya terpaut. Berapa itu? Gua yang 15.000 toh. Wah, yang 11.000 itu CP-nya monsternya ini guys. Guanya yang 15.000. Salah kaprah gua. Alright, di sini powernya gua naik lagi ya, 16.000 ya. Kita lihat aja. Masih sur challenge kah? Hidden Crisis. Lanjut ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk desain tempat-tempatnya. Keren-keren banget sumpah. Oke, ini bos apaan nih? Woi. Udah kan? Udah gua bos kayaknya. Enggak mau ya, enggak mau jalan gitu. Biarin lah, kita upload lagi. Kok enggak mau lagi sih? Ini kita coba. Aman. Ya ampun, koneksi gua ternyata koneksi. Oke. Udah aman, kita upgrade dan kita clear. Power gua udah jadi 39.000, guys. Jadi untuk battle-nya kalau ini battle dari si itu ya. Si siapa ya? Buat dapetin potongan-potongan naga. Buat dapetin potongan pet. Kita battle-nya kayak gini. Jadi sistem mainnya, game-nya ini benar-benar auto banget sih, guys. Dan untuk yang terakhir adalah rata-rata 42.000. Kita coba tag 5. Power gua udah 42.000 dan musuhnya 30. Dan gua bakalan dapat apa ini? Oke. Kita coba. Buruan kelar anjir. Alright, udah dapat ya. Ini ada item drop juga di sini. Alright. Nah. Akhirnya kita form. Oh my god. Oh, ini si baby dragonnya, guys. Alright, di sini ada QB ya. Bentuknya QB. Ini baby dragonnya gimana? Wah, oh. Jadi peri cantik, coy. Wih, dan. Wah, ini perkembangan dari baby dragon jadi bocil. Bisa naik lagi. Naik lagi sampai jadi kayak peri. Mantap. Kita coba trend. Nah, kayak gini powernya udah naik cepet banget kan. Power gua udah 88.000. Enak ini, guys, kalau buat game santai menurut gua. Kita tap. Kita dapat diamond ya di sini tuh. Alright. Di situ Real Transon. Udah dapat. Oke, udah ke upgrade lagi. Kita dapat apa ini? Display. Oke. Dia ikut bertarung ya, si Elizabeth. Soul Elizabeth namanya. Nah, kita dapat challenge lagi, yaitu di sini ya. Ini punyanya si siapa itu, lupa aku. Dan kalau kita mau upgrade kayak belum upgrade kayak level lah, real ini udah ada notifnya sendiri juga, guys. Jadi udah auto buat mempermudah kita juga, karena gamenya ini kalau kalian mau free to play juga bisa, pay to win juga bisa gitu. Kalau pay to win biasanya orang-orang pada ngejar kayak skin, patch limited kayak gitu. Soalnya untuk grafiknya oke, mantap jiwa. Mantap banget, guys. Kita pick lagi dan kita lihat dulu untuk sudut pandangnya ya.
Ini apa ini? Oh my god. Wow. Gua jadi perihnya sih Elizabeth. Seriusan guys. Oh ternyata bisa berubah juga kita jadi naga. Cier, keren banget sumpah. Oke. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Untuk gameplaynya si game ini guys. Jangan lupa bahagia. See you next time. And bye bye.